15 menit plus 2 putaran waktu tempuh yang harus mereka selesaikan. Selamat sore untuk para penonton dan selamat bergabung di gelaran Kalsel Cup GC Supertrack Kejurnas Grass Track Junior Motocross Championship 2023 ronde yang ketiga yang kali ini digelar di sirkuit Jangkar UIN Salatiga Jawa Tengah. Spesial terima kasih kepada Dan Lano Semarang Jawa Tengah, Kolonel Marinir Haryono asli Wong Solo Tigo. Karena berdasarkan angka di atas sana Pak, awas Pak jatuh itu Pak Letkol Yudi, hati-hati ya. Bapak lihat yang di sana nanti ada angka 15 detik dan 5 detik. Perhatikan papan 5 bolas datang tersisa 5 detik and go. R1 mulus sekali, spesial engine 85 cc ada di hadapan Anda semuanya. Kita akan lihat bagaimana perjalanan mereka berpacu di hadapan Anda semuanya. Anak-anak pemberani luar biasa yang kali ini melintas di hadapan Anda, akan kita lihat bagaimana mereka akan menyelesaikan pertarungan di race kedua 15 menit 2 putaran. Waktu tempuh yang harus mereka selesaikan dan kita akan lihat bagaimana mereka akan menyelesaikannya. Satu putaran awal, siapakah yang menjadi pemimpin perjalanan dari kesempatan yang berikan hari ini? Ibrahim Khairullah Baim Muhammad Atar berposisi kedua, Elvaro Wibisono pada posisi ketiga, Danu Ramadan Radit pada posisi kelima. Melintas di hadapan Anda pada perjalanan ini satu putaran awal, melintas dengan speed yang cukup bagus. Akan kita tunggu siapa-siapa nanti yang akan menjadi yang terbaik pada perjalanan hari ini. Perhatikan bagaimana mereka menyelesaikannya dalam satu pertarungan, dan mereka akan menabung poin untuk berikutnya. Siapa di antara mereka yang akan berhasil menambah pundi-pundi Thank you.
1 Mohamed Raditya Dana Alvaro serta Danu Ramadana melintas di hadapan kita semuanya. Saudara-saudara perhatikan bagaimana mereka terus berpacu di hadapan Anda semuanya. Radit mulai merangsek di posisi ketiga. Sang pangeran dari Reski Motorsport, perhatikan Mohamed Raditya ada di posisi ketiga. Apakah baik akan mampu bertahan? Berikutnya akan kita tunggu bagaimana melintas di hadapan Anda. Ada Danu Ramadana. Atau yang kemudian berada di posisi kenapa? Di manakah Alvaro? Konsentrasi dulu. Pergeseran. Ternyata kali ini satu pergeseran. Mereka akan menyelesaikannya di kesempatan ini. Siapakah yang posisi terdepan kali ini menjadi milik sang pangeran dari Reski Motorsport, Mohamed Raditya. Reski Motorsport, Aji Romawan, Pasuruan, Jawa Timur. Kita menit plus 2 putaran 1. Lintas di hadapan Anda untuk pada posisi kepada Limapan Ibrahim Kailullah di Rumi Pak Airi Yukido Bandar yang kali ini melintas di hadapan Anda di posisi kepada 103 Jantung dan Ramadhan. Posisi kelima, Ansel, kemudian ada Delon, Karel, Ibrahim, Zinki, Topi Kumai di posisi 9, El Jalaluddin. Ada semuanya di putaran kali ini, saudara-saudara. Thank you.
Juga senyum manis luar biasa dari Haji Romawan, presiden direktur dari Rizky Motorsport.